Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar bro-broku? Kembali lagi bersama saya Setia Prandika. Seperti biasanya, kita akan mereaction kembali video-video lucu dari warga plus 62 yang akan menghibur kita semua. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Umur berapa Kak Bulan? 18. Oh, Bulan Sultana umur 18 toh. Emang kamu mau sama tante-tante? Hah? Kamu nikahin Kak Bulan? Apa sih kayak? Wah, itu nanti kalau gede pasti nyesel. Nyesel, kenapa jawabnya enggak sih? Itu kesempatan yang jarang banget datang kalau kamu udah gede loh, Dek. Mumpung masih kecil, diain dong. Kalau udah gede, pertanyaan itu nggak akan muncul. Siapa itu beraninya goda-goda kalau masih kecil gitu? Kalau udah gede mah jarang lah. Kalau belum kebelet kawin, belum mau dia ngomong begitu. Kasihan. Kesempatan langka loh itu, kesempatan langka. Apalagi yang nanya Bulan Sutena. Pomiji, ada Tukiman. Sukijan? Tukiman tayang. Tukiman? Supriman? Tukita. Tukiman tayang. Kok? Nggak ke familiar banget itu. Ada Tukiman, ada Sukijan. Kayak nama-nama Jawa ya. Mbak, ku anakmu mbak ajari apa toh? Kok menghafalnya nama-nama Jawa? Nama-nama orang Jawa gitu. Namanya juga teman, sedikit yang tulus, kebanyakan modus. Punya hati tapi tidak berfungsi, punya otak tapi tidak berakhlak. Babi. Kalian tadi ngeliat yang ada area yang aneh gak sih? Kok fokusnya beda? Mbak Emang lagi ngopet toh? Kok iso ubah-ubah dewe? Oh, aku ngerti. Mbak Emang mesti lagi senam yoga, ya kan? Senam yoga sing sikile diangkat ngono kae kan? Positive thinking. Positive thinking walaupun itu susah. Kita ada ketinggalan si digowo kese tok. Aduh mas, carane iki ra ngono. Biasane metu penting iso metu sih, kunci pertamane iso metu sih, penting metu ketemu kancane lagi tuku. Ora kok nggowo kong omah, kok ngendi to sing nggowo kong omah jane iki? Sepengetahuanku kurang enak ya, gak mau ngoma. Yang di rumah sepi gak apaan sih? Nanyanya kayak gitu, emang kenapa kalau sepi? Mampus lu dimarahin kan? Kalau emang ada orang kenapa? Hah? Mau kesini? Ini ada sini, datang. Gak ada orang di rumah. Gasken. Yuk langsung Sherlock. Sherlock mbak, Sherlock rasa suwe-suwe. Aduh, tak kira meh dunia ini tiba-tiba diundang. Aduh. Gua kan bocah brother ya. Nempel begini nih. Sayang nih brother. Tuh. Dapet brother. Hoki banget mas ini, hoki banget. Iso-isone nemu sing nyantol ngono lho. Kayak didodok yang jeglok. Oke. Padahal iku mau yo. Kanca-kancane wis do nunggu lho, wis berharap. Ki aku jatahku ndi?
kebahagiaan ora. Aku pengen rasa sing iki. Bae. Rasa mangan dijeglokke. Ceritanya bawa cemilan. Ade. Seneng enggak? Nyeseknya sampai sini loh mas. Sowo udah bawa makanan itu effortnya sudah luar biasa loh. Apalagi dianterin sampai kosan. Bisa-bisanya dijawab sana enggak? Enggak, langsung mak. Jelup. Tiga hal yang enggak boleh lo lakuin kalau ketemu bokapnya pacar lo. Nomor satu, lo enggak boleh nyemek bapaknya dia pakai smekan triple H. Tapi kalau udah terlanjur enggak apa-apa, lanjutin aja. Yang kedua, lo enggak boleh jilatin pintu sembarangan. Lagian lo enggak ada kerjaan banget sih segala jilatin pintu. Dan yang ketiga, lo enggak boleh ngajakin bapaknya dia ciuman. Pak, ciuman yuk. Jadi, oke. Lagian orang normal mana sih yang ngecek bapak pacar kalian ciuman? Aduh. Satu lagi yang gak boleh. Jangan ajak bapak pacar kalian nonton film berduaan di kamar kosan dengan volume full. Jangan. Apa lagi? Siapa jangan mau ikut lomba tok-tok? Bikin apa lagi mau ikut lomba tuh dia? Cuma mau berbagi itu. Kalah Doran. Kalah dan Doran. Kalah saya. Jago dah lu. Mbak lo, kok gemesin? Tapi ya jangan loncat-loncat gitu dong. Apa kamu gak tahu? Kalau loncat-loncat gitu bakalan banyak urat yang tiba-tiba tegang. Lah cuk, ceplosan. Urat leher. Itu makan apa? Enak banget. Starbucks. Kak, itu item-item kenapa sih? Esok. Enggak, itu lihat deh. Wah, perasaan enggak enak. Sini perasaan enggak enak. Yang ini. Tukang. Ih. Enggak sekalian aku hancurin kayak gini biar enggak sama sekalian. Sorry, Kak. Sorry, udik lo. Udik lo, emang udik. Ya tau lah, Anda itu sukanya ngopuk-ngopuk yang lain, tapi jangan ngopuk-ngopuk minuman orang dong. Kan cici, walaupun sedekat apapun kalian, jangan gitulah, hargai makanan. Tuh kan dikatain udik jadinya. Fik. Yes. Adai. Diamond Bali. Dia nyelam dong. Beneran. Aku suka ini. Gimiknya itu enggak setengah-setengah gitu. Totalitas sampai bahasa kayak gitu loh. Sampai di sini dulu ya guys video kali ini. Kalau kalian punya video lucu jangan lupa untuk tag saya ya. Dan juga terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.